Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu sikit-sikit mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah beberapa purnama tak datang. Malam ni pun nyari tak datang juga dan saya sibuk sangat tak boleh umah ini. Tak terpoin the form. Jadi kita lihat sikit lah surah Al-Kafirun ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hari-hari kita baca. Mayang hajat pun boleh baca. Mayang tahiyatul masjid pun kita baca. Semayang sunat rawatib pun kita baca. Umumnya ramai orang hafal. Maknanya belum tahu orang tahu. Makna dia dan huraian dia mungkin orang tahu. Tapi penghayatannya belum tahu. Boleh jadi penghayatannya tak ramai yang buat. Baca ramai. Dan Qulial Kafirun jarang sangat orang baca untuk perubatan. Tapi boleh dibaca sebagai satu ayat surah perubatan. Ada juga. Terlihat ya, surah ini turunkan di Makkatul Mukarramah. Ayatnya 6. Turunkan di Makkiyah, dia panggil Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah ataupun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, turunnya di Madinah ataupun selepas hijrah. Dan surahnya Al-Kafirun atau surah At-Tauhid atau surah Al-Bara'ah atau surah Al-Ikhlas. Qul Huwallahu Ahad pun ikhlas juga. Tapi Al-Ikhlas, ikhlas dari segi Tauhid. Qul Huwallahu Ahad. Qul Ya Al-Kafirun, ikhlas dari segi peribadatan. Ikhlas dari segi ibadat. Dan namakan surah Bara'ah. Bara'ah mana lepas bebas daripada syirik dan sesat. Tauhid mana pengesaan. Lagi Al-Kafirun pun pasal Al-Kafirun kerana ada kuliah Al-Kafirun. Digelarkan Al-Kafirun. Digelarkan Tauhid, surah Tauhid, surah Bara'ah dan surah Al-Ikhlas. Nah, itu dia. Jadi ayat ni, surah ini turun kerana orang-orang Quraisy ingin buat perjanjian perdamaian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, beginilah kita berdamailah, senang cerita. Pasal orang Quraisy sudah nampak gaya-gaya ni Islam sudah mulai sikit-sikit, ini sudah bahaya. Nak disekat Nabi ceramah pun susah. Tak bagi permit pun ceramah juga. Itu problem. Kan masalah. Permit tak dapat. Dia kata, wahai Muhammad, kau nak semayang, kau semayang, kau nak tawak, kau tawak lah 4 malam. Ceramah jangan. Ceramah bahaya. Khutbah bahaya. Itu sebab tak ramai orang dapat permit ceramah. Itu sebab kata Hamka,
ramai orang pemimpin-pemimpin takut mendengar ceramah yang berapi-rapi. Kerana mereka rasakan bahawa mereka yang terkena. Takut mereka itu. Takut dengan ceramah itu. Kerana ceramah itu telah mengenakan mereka. Akhirnya mereka sudah terlalu takut, berani mereka itu. Iaitu ditukarkannya khatib ke tempat lain. Kasanya takut dengan khutbah, takut dengan ceramah, takut, takut. Nama berani. Apa berani dia? Ayah tukarkannya, disingkirkannya orang daripada jadi imam. Begitu. Nah, begitulah. Mereka takut dengan Nabi itu ceramah. Ketika itu yang megang tauliah, Tantri Abu Lahab. Dan Tantri Abu Jahal. Itu. Dah takut dia punya pengaruh, dia takut dah. Maka dia adakan Al-Muhadanah, dia panggil. Muhadanah ni perdamaian. Beginilah wahai Muhammad, susah-susah beginilah. Kita buat perjanjian, tahun ni engkau, kami sembah Tuhan kau. Tahun depan engkau sembah Tuhan kami pula. Gele-gele gitu. Gele-gele gitu, senang cerita. Tahun ni kami sembah Allah Ta'ala. Tahun depan kau sembah Tuhan kami pula. Maknanya dia orang Quraisy ni tak ada pegangan, boleh tukar-tukar. Maknanya dia pun jadi tak ada, tak ada prinsip. Ini dia orang Quraisy. Jadi begitulah kisah ni. Kita tengok kita pula tak serta begitu. Wal'ibrah bi umum bilafz la bi khusus sabab. Itu kaedah tafsir. Wal'ibrah maknanya pengajaran itu ialah umum lafaznya, la bi khusus sabab. Wal'ibrah bi umum bilafz la, wal'ibrah bi umum bilafz la bi khusus sabab. Bukan diambil pengajaran sebab turunnya ayat itu. Pengajaran semua kena. Begitu. Tengok kita pula. Macam mana kita ni agak-agak. Tengok seorang Yahudi masuk Islam. Ya Rasulullah, ginilah. Boleh tak hari Sabtu saya baca kitab Yahudi? Sehari je, seminggu. Kalau banyak kali, sehari, seminggu. 1/7. Dan berpuasa, membaca kitab Taurat hari Sabtu dan berpuasa ikut agama Yahudi. Boleh tak? Nabi tak jawab. Turun, turun firman Allah, ya allazina amanu bisilmi kafah. Wa yaumiman, masuk Islam masuk semua. Tak boleh sasar. Maknanya hari 7 hari itu Islam ke semua. Kita ni macam mana pula agak-agak? Gitu soalan dia. Kita ni pagi subuh-subuh kita dah berkunut sembahyang, doa, wirid macam-macam. Nanti kita masuk dalam masyarakat, kita ambil adat-adat yang bukan Islam, adat-adat yang bukan Islam, adat Hindu kita ambil. Nanti kita ke masyarakat, kita ambil undang-undang.